Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya buka suara mengenai kasus tewasnya Brigadir J. Kapolri mengaku sudah membentuk tim khusus guna mengusut kasus baku tembak dua ajudan Kadiv Propam Polri. Tewasnya Brigadir J akibat ditembak Baradae sebelumnya dinilai penuh kejanggalan. Kapolri mengatakan tim khusus yang sudah dibentuk akan dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Prabono dan perwira tinggi lainnya. Kemudian pihaknya juga akan melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri dalam tim khusus ini. Di sisi lain pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan pihak eksternal seperti Kompolnas hingga Komnas HAM. Listio menjamin pengusutan kasus polisi tembak polisi ini akan dilakukan secara objektif dan transparan. Dikutip dari tribunnews.com, kasus baku tembak antara Brigadir J dan Baradae sebelumnya menimbulkan tanda tanya besar. Pihak keluarga Brigadir J menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam tewasnya korban. Seperti ditemukan luka sabetan senjata tajam di tubuh Brigadir J. Pihak keluarga mengetahui hal itu setelah nekat melihat jasad korban yang sebelumnya sempat dilarang. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, juga kurang mempercayai keterangan polisi saat insiden penembakan terjadi. Pasalnya, Brigadir J melesatkan tembakan terlebih dahulu ke arah Baradae sebanyak 7 tembakan. Namun, dari keterangan polisi, tembakan itu melesat. Kejanggalan berikutnya adalah rusaknya CCTV di lokasi kejadian, yang dalam hal ini di rumah Kadiv Propam Polri. Pihak keluarga juga mengaku mengalami peretasan nomor WhatsApp secara bersamaan beberapa jam seusai Brigadir J tewas. Sebagai informasi, baku tembak ini terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadiv Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Ferdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Kasus pidananya ada dua laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan. Yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini penggunaan pasal 289. Dua kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dan tentunya ada anggota. Dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kabid, kemudian juga ada ASDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan termasuk juga fungsi. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews.